Selanjutnya ada informasi yang tak kalah mengejutkan publik ibu kota terkait dengan gugatan perceraian yang dilayangkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dari dalam penjara. Sidang perdana gugatan perceraian Ahok ini pada Rabu siang ditunda penundaan sidang karena pihak tergugat Veronica Tan tidak hadir dalam persidangan. Sidang pertama perceraian Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Veronica Tan yang sedianya berlangsung Rabu pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara urung digelar. Penundaan sidang karena Veronica Tan tidak hadir dalam persidangan. Berita ketidakhadiran Veronica Tan yang tidak menunjuk kuasa hukum dituangkan dalam surat yang diterima pengadilan Rabu pagi. Sementara kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Vivi Leti Indra, menyatakan kliennya menggugat cerai karena masalah rumah tangga yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bu, ini kan sudah 7 tahun Bu ya, katanya Pak Ahok mengetahui, kok baru sekarang begitu pada saat masa-masa Pak Ahok sudah sedang sulit-sulitnya? Justru karena lagi sulit-sulitnya orang terpaksa. Kalau orang tidak sulit mungkin tidak akan terpaksa seperti ini. Majelis Hakim yang dipimpin Sutaji menunda sidang hingga 7 Februari pekan depan.